Oke guys, ini caranya untuk goyang stainless argon ya. Goyangannya gimana? Tengok cairan apinya ini. Sini. Ini bosku. Biar cairannya nampak ya. Semoga video ini bermanfaat yang lagi ingin belajar welding stainless argon. Jadi tungstennya harus tajam ya bosku. Keluarnya 5 mm atau 10 mm biar hasilnya stabil untuk penggoyangannya stainless argon. Dan caranya kayak gini ya, langsung saja kita membuat praktek. Nampak ya? Oke. Nampak ya? Jadi untuk penggoyangannya stainless itu kayak gini bosku. Sangat mudah untuk dituru. Tunggu hasilnya sampai sini ya bosku. Ya lagi belajar biar lebih paham, biar nggak salah paham ya. Untuk video ini goyang tenglat argon. Ini ampernya dalam 190 atau 200 ampere biar bosunya cairannya mudah meleleh ya. Apa nggak bosku cairannya? Kamu? Oke. Belum menutup. Ya kerja ini. Oh ya udah balik, aku cuma absen. Ini mana bos? Bu, mana kok? Apa itu? Kok intro nih mau milik mau ya lah ini lah ada ini mau kita ya lo intro nih kira pilih ya lah. Suara 205. Ya ini ya mono. Ini sih gimana ya bosku, dan hasilnya kayak gini ya. Sini. Hasilnya kayak gini bosku. Oke bosku, cukup sekian videonya. Semoga videonya bermanfaat. Bye bye.